Ada gen Halilintar, Fuji tak terlihat di pesta Atta Halilintar. Artis Tarik Halilintar menanggapi soal Fuji yang tak menghadiri pesta ulang tahun Atta Halilintar ke-28 pada Minggu, tanggal 20 November tahun 2022. Ketidakhadiran Fuji pada pesta Atta Halilintar diklarifikasi langsung oleh Tarik Halilintar. Kekasih Tarik Halilintar, Fuji sontak menjadi buah bibir lantaran tak hadir pada acara pesta ulang tahun Atta Halilintar. Padahal, pada momen tersebut turut hadir gen Halilintar dan keluarga besar Anang Hermansyah serta Raul Lemos. Jujur saya sudah mengira ini akan jadi buah bibir atau sarana untuk menghujat, sebagai anak laki-laki sampai detik ini ingin sekali kapanpun dimanapun mengenalkan wanita yang ia yakini sebagai istrinya, tulis Tarik Halilintar, Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Absennya Fuji banyak yang menduga karena adanya keluarga gen Halilintar. Pasalnya, sebelumnya di tiap momen Atta maupun Aurel, Fuji biasa hadir bersama Tarik Halilintar. Karena itu, adik Atta Halilintar tersebut langsung mengklarifikasi soal Fuji. Rupanya, ia sudah mengira hal tersebut akan jadi bahan hujatan netizen. Dirinya lantas mengungkap ia ingin sekali mengenalkan Fuji kepada keluarganya. Kelak bertemu dengan orang tua dan seluruh saudaranya dan menerimanya dengan baik. Belum tahu pasti sampai sekarang mereka belum bersedia, bukan ranah saya juga untuk menjawab kenapa, katanya. Kemarin adalah malamnya Bang Atta hari ulang tahun orang yang paling saya sayangi. Saya tidak mau di acara pentingnya ada yang sampai tidak datang lagi, jelasnya. Lanjutnya, ia menjelaskan tak ingin memaksakan kehendak atau membuat acaranya menjadi tidak nyaman karena saya memaksakan kehendak saya saja, tidak sama sekali ingin menyudutkan pihak manapun, ungkapnya. Tarik pun berharap tak ingin ada kegaduhan atas permasalahan ini. Tapi saya sangat berharap jangan ada kegaduhan tentang ini lagi ya, biarkan segala proses hidup saya yang menjalani, imbu dia. Dan saya sangat siap bertanggung jawab untuk masa depan saya sendiri, pungkasnya. Sebelumnya, memang Fuji dan Gen Halilintar belum pernah bertemu semenjak kepulangan Gen Halilintar ke Indonesia. Menurut Tarik, keduanya belum bertemu lantaran memiliki jadwal yang sama-sama padat.